Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bonsai dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupdate pertumbuhan dari bahan bonsai bunut pucuk merah. Jadi ini saya dulu di ground, kemudian saya pindahkan ke pot, tapi masih saya taruh di kebun. Dan saya pernah melakukan pengawatan. Ini sudah pada masuk ke kambium, dan ini saya memilih ada 3 cabang untuk apa ya, terusannya, yaitu ini untuk tahun pertama, tahun kedua, dan ini untuk topnya. Dan ini sudah mulai besar. Nah, ini ada percabang-percabang kecil. Ini akan nanti saya akan bersihkan dan nanti kita potong biar ada percabangan lagi. Nah, kalau ini kita teruskan nanti ya akan panjang. Jadi kita akan coba potong. Kita akan sisakan tunas-tunasnya dan ini juga kita akan potong untuk proses perantingan. Oke, kita akan eksekusi. Oke, jadi selesai sudah ya. Kita memotong, hanya memotong saja. Dan ini kebetulan sudah ada tunasnya, kita lanjutkan. Ini di belakang ini sudah ada tunas sebenarnya. Tapi di bawah kita akan tunggu pertunasan di atas untuk proses percabangan selanjutnya. Dan ini untuk bagnya. Satu, saya sisakan di bagian belakang. Jadi untuk keseluruhan ya, ini sudah kelihatan bugel dan ngepen ya. Nah, kalau yang ini, nah ini batu kawan. Oke, jadi seperti itu penampakan ya. Ini kalau tingginya ini ya 30 cm lebih. Nah, kita akan coba untuk program demek nantinya ya, atau minimal ya kita bikin yang mini karena ini mungkin akan lebih dari 30 cm. Oke, demikian dulu untuk proses kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe.